Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Udin di channel Toko Mebel Furniture. Hari ini saya akan reviewkan kepada Anda produk yang sudah banyak diminati masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kita dapat amanah dari Bapak Subakri SHMH. Beliau memesan custom papan nama Garuda dengan kepala yang sedikit menoleh. Ini kepalanya Garuda supaya terlihat gagah. Melirik sebelah kanan, dan di bawahnya ada lambang polisi. Kemudian ini di bawahnya nama beliau, dan sini ada sedikit ukiran. Dan ini kayu jati full kayu perhutani. Kemarin sudah saya reviewkan kayunya seperti apa, nanti saya posting juga di channel kita. Dan untuk warnanya ini warna natural kayu jati, warnanya dikombinasi dengan warna emas dan sedikit luster pada ukirannya supaya ukirannya itu tampak terlihat timbul gitu bosku, walaupun ukirannya sudah sangat dalam karena ketebalannya ini sudah 6 cm dengan kemudian di kasih luster, ukirannya lebih hidup. Jadi ukirannya ini ukiran motif Jepara yang simple dikombinasi dengan burung Garuda dan lambang Tribhatra polisi di bagian bawahnya. Ini ada bintang 3, ini kaki-kakinya, dan ini nama beliau. Di belakangnya ini terdapat 4 bull point, ada 3 lubang. Ini saya rasa sudah cukup untuk meletakkan pulpen, dan kita letakkan di bagian sini supaya tidak terlihat dari depan. Jadi sangat multifungsi, selain dijadikan untuk papan nama meja, nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk meletakkan bull point ketika di meja kerja, bisa tanda tangan atau misi kertas kerja gitu. Oke bosku, yang ada di sana yang sedang mencari papan nama meja, saya rekomendasikan produk ini, atau Anda bisa custom dengan cara langsung saja WhatsApp saya di 082 328 933 807. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya bos. Jadi.